tadi. Ini hari ketiga. Saya akan minum kedondong sour plum. Enak. Rasanya ada kayak asin-asinnya karena saya masukkan sour plum ke sini. Sour plum itu adalah plum yang diasinkan. Kalau zaman dulu tuh suka ada dijual yang agak kayak ada apa garam-garamnya seperti itu. Taste-nya jadi enak banget. Oke. Hari ketiga, apa yang saya rasakan? Well, sepertinya kulit muka saya jadi nggak kering. Lalu biasanya ada di pinggiran lipatan-lipatan sini dan di bawah bibir, terus di atas dahi seperti ada peruntus-peruntus gitu. Sekarang hilang. Mulai halus dan pori-porinya juga sudah mulai nutup di kulit. Jadi saya pikir challenge ini lebih baik. Juga bloated di perut ya, tidak ada. Saya tidak merasakan kembung dan lebih enak deh rasanya gitu. Jadi let's see besok hari keempat apa reaksi yang terjadi dengan tubuh saya dan kulit saya. Thank you for watching. So stay tuned. Jangan bosan, besok tungguin saya lagi. Okay.